صلى الله على محمد. صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم جمع ستياه تنمس في الهدى pecinta zikir, pecinta sholawat. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Sekedar mengingatkan kembali bahwa ketika di hari Jumat kita Sangat dianjurkan untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Dengan cara membaca Al-Quran, zikir, sedekah, dan yang lainnya Juga kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca shalawat. Atas, atas nabi, nabi shallallahu alaihi wasallam mengenai anjuran dan keutamaan membaca salawat di hari Jumat, terdapat beberapa hadis yang menyebutkan di antaranya hadis riwayat Ibnu Majah: "Nabi shallallahu alaihi wasallam." bersabda Akhirus salat alaiya yawm jumu'ati Perbanyaklah membaca salawat untukku pada hari Jum'at Fa innahu mashhudun tashhaduhul malaika Karena sesungguhnya hari Jum'at itu hari yang disaksikan para malaikat menyaksikannya. Wa inna ahadun la yusalliya alaiya illa uridat alaiya Dan tidak sekali-kali seseorang membaca salawat untukku pada hari Jumat, melainkan shalawatnya itu disampaikan kepadaku hatta yafruga minha sehingga ia selesai dari bacaan sholawatnya qala qultu wa ba'dal maut Abu Darda bertanya sekalipun sesudah engkau tiada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah harrama alal ardi Antakula al-anbiya Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi Memakan jasad para nabi Fanabi Allah hayyun yurzaku Nabi Allah tetap, tetap dalam, dalam keadaan hidup, hidup lagi diberi rezeki. Dalam penjelasan Menjelasan kitab Haliyatul Aulia, amalan salawat yang, salawat yang dibaca yang dibaya, dan, yang dianjurkan dan dianjurkan oleh sahabat Abdullah Ibn Mas'ud untuk dibaca di hari Jumat, bunyinya, اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله بر رحمت رحمة اتسنا بمحمد صمد الله. Senantiasa melimpahkan rahmat padanya, juga semoga senantiasa memberi keselamatan. Solawat ini dianjurkan untuk dibaca sebanyak seribu kali. Ini berdasarkan riwayat yang disebutkan oleh Abu Nuaim. Dalam kitab, dalam kitab Halyatul Aulia An Zaid bin Wahb bin Qala dari Zaid bin Wahb bin dia berkata Qala li Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud telah berpesan kepadaku la tad'a idza kana yaumul jumuhati. Antusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam Jangan kamu tinggalkan Untuk bersolawat Kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Di hari jumat Alfa maratin Dibaca sebanyak seribu kali Ta'ulu Hendaknya kamu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Ya Allah Berilah rahmat atas Nabi Muhammad Semoga Allah Senantiasa melimpahkan rahmat padanya, juga semoga senantiasa memberi keselamatan. Inilah wahai saudaraku, amalia bacaan salawat yang hendaknya kita baca, kita dawamkan, kita istiqomahkan tiap-tiap hari Jumat ataupun malam Jumat. Hanya sekian, semoga bermanfaat buat semua saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.